Proses penyaluran logistik pemilu 2019 di Kabupaten Bener Meriah mulai dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Kabupaten ke 10 kecamatan yang tersebar di 233 desa di Bener Meriah. Penyaluran logistik ini dilakukan dengan menggunakan truk dan dengan pengawalan ketat aparat TNI dan Polri pada masing-masing truk, serta pihak PPK dan Panwascam untuk menuju ke kecamatan sehingga aman. Pihak KIP Bener Meriah pada tanggal 14 kemarin juga telah menyalurkan logistik ke satu desa terjauh di kabupaten tersebut, yaitu di Desa Pasir Putih. Hal ini dilakukan karena desa tersebut merupakan jarak yang susah ditempuh, yaitu harus melewati sungai dengan dua kali naik perahu serta berjalan kaki selama 3 jam. Ketua KIP Bener Meriah, Khairul Ahyar, menyampaikan bahwa proses pendistribusian ini berjalan sesuai dengan ketentuan tanpa hambatan yang berarti, baik itu cuaca serta hal teknis lainnya, di mana KIP akan memastikan logistik ini akan sampai di setiap kecamatan semua pada sore harinya. Kita fokus juga di tanggal 16 untuk menyalurkan semua ke daerah-daerah di 10 kecamatan Kabupaten Bener Meriah. Kemudian jumlah TPS kita itu berjumlah 475 TPS yang berada di 233 desa, dan jumlah DPT Kabupaten Bener Meriah yaitu 100.950 DPT daftar pemilih. Sementara itu, proses penyaluran logistik tersebut juga ikut dipantau oleh kepala daerah setempat bersama para unsur Forkopimda. Pelaksana tugas Bupati Bener Meriah, Tengku Sarkawi, mengatakan bahwa sejauh ini pelaksanaan pemilu 2019 di Bener Meriah masih begitu baik dan diharapkan harus terus terjaga kondisinya agar tetap aman dan sejuk seperti daerah lainnya. Kita dari semua unsur Forkopimda bersama KIP dan Panwaslu Bener Meriah melepas logistik untuk pemilu tahun 2019 ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala apa-apa di lapangan dan sampai ke kecamatan lalu ke TPS masing-masing sesuai dengan tenggat waktu. Hari ini tuntas semuanya sudah aman di lokasi seperti itu. Dari Bener Meriah, kontributor Aceh TV melaporkan. Ya, kami Pak Kapolres.